Pertanyaannya lagi, apa hukumnya seorang penceramah yang berceramah di masjid dan tempat lainnya dan isi ceramahnya yang lucu-lucu dan kadang ada kata-kata porno sehingga para hadirin tertawa-tawa? Terima kasih atas penjelasannya. Sudah pernah kita jelaskan ini. Dan ulun bertanya langsung kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafiz tentang hal ini, karena di Banjar memang banyak benar. Kalsel di Kalimantan mungkinlah, Kalsel, Kaltim, Kalteng, banyak penceramah-penceramah yang lucu-lucuan, bahkan porno. Pernah ulun tanyakan langsung kepada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, ujar ulun, kayak apa kalau ada ulama seperti ini, dia berceramah majelis di masjid, musola, tempat-tempat umum. Maka jawaban Sidin ulun sampai sekarang masih ingat, ma yang bagi, ujar Sidin, tidak sepantasnya memang hal seperti itu. Kemudian ujar Sidin, kada mesti hadir, kada usah hadir, ujar Sidin, di majelis-majelis seperti itu. Karena majelis-majelis seperti itu adalah majelis-majelis yang melupakan kita kepada Allah, ujar Sidin. Sedangkan majelis-majelis seharusnya mengingatkan kita kepada Allah, bukan sebaliknya. Kalau hadis Nabi Muhammad SAW, kathirud dahik tumitul galab, banyak tertawa itu mematikan hati. Kamu tertawaan terus di majelis, karena tertawaan, karena lucu, itu mematikan hati, ujar Rasulullah. Bukan menghidupkan hati, bukan malah ingat kepada Allah, bukan malah keadaan zikrullah dan seterusnya, malah sebaliknya. Jadi apa maknanya, manfaatnya tidak ada. Kalau pahala menuntut ilmu itu beda lagi. Nah, jadi harus dipahami nih, orang menuntut ilmu, nah minta maaf di majelis ini atau di majelis manapun, guring aja deh, datang misalkan guring aja sampai akhir, guring aja, dapatlah manfaatnya. Kada dapat hukum-hukum yang kita bicarakan, apapun yang kita bicarakan kada dapat, tapi pahalanya dapatlah, dapat. Paham kelebihan? Nah, itu. Jadi manfaatnya, kalau majelis-majelis yang di dalamnya lucu-lucu aja, ceroboh, porno, itu kada dapat manfaat kita, malah sebaliknya, mematikan hati. Dan wadah kita ya tadi banyak, luar biasa. Bahkan kadang-kadang nang mencari penceramah nih juga luput. Kita jar mencari nang lucu aja jar. Hah? Sudah dari awal luput mencari nang lucu. Kada jar bagus saja, amun kada kaitu kada banyak orangnya aja. Itu luput dulu. Berapa tahun kita lihat kayak guru bakhit, majelis sidin, ceramah sidin, banyak kayak terus orangnya. Lebih mun 1000, 2000 lebih juga. Adakah pernah berceroboh sidin tuh? Hah? Ini untuk menepis dalil orang-orang nang kada sampai pikirannya. Hingga kisah artinya, bilanya nang lucu nih, bagus, banyak orangnya apa? Luput. Salah pendapat tersebut. Nyamanlah didengar guru bakhit, nyaman benar, apa yang kada nyaman?